Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita mengambil kesempatan ini untuk merapatkan setinggi-tinggi rasa syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka kita dapat bersama-sama hadir kali lagi dalam majlis tadarus dan khatam Al-Quran bersama kaki tangan Kerajaan Negeri dan NGO Negeri Johor pada hari ini. Majlis pada hari ini turut menyaksikan penyampaian bungkusan serta sumbangan hari raya kepada anggota-anggota keselamatan, para ibu tunggal serta majlis penyerahan zakat peniagaan. Saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak yang telah berjaya menganjurkan majlis kita untuk tahun ini. Dan saya juga ingin melahirkan rasa bersyukur kerana pada tahun ini kita bukan sahaja diberikan kesempatan bertemu sekali lagi di bulan yang penuh keberkatan iaitu Ramadan, malah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus bertahan sehingga fasa terakhir bulan yang penuh keberkatan. Fasa bagi memastikan kita telah meninggalkan Ramadan sebagai Muslim yang jauh lebih baik, yang jauh lebih sempurna dan yang jauh lebih beriman. Maka marilah kita bersama-sama menghidupkan 5 hari akhir Ramadan ini dengan meningkatkan amalan-amalan sunat bagi meraih pahala berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sering diingatkan tentang kepentingan solat. Betapa solat itu rukun Islam dan tiang agama. Solat itu sebagai komunikasi langsung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betapa solat itulah perkara yang membezakan antara mereka yang beriman dengan yang tidak beriman. Dan kita amat arif dan peka tentang hal ini. Tetapi jarang sekali kita mengulas dan mengupas satu perkara penting, perkara yang jika diteliti dengan mendalam pastinya akan lebih membuka mata dan minda, iaitu betapa hampir kesemua nas sama ada daripada Al-Quran dan Hadis akan meletakkan kewajipan zakat dalam ayat yang sama dengan perintah mengerjakan solat. Perintah solat akan sering diikuti dengan seruan mengeluarkan zakat. Dan dengan kedua-dua perkara ini dalam satu ayat dapat dilihat dalam banyak contoh. Antaranya Surah Al-Baqarah ayat 43, 83, 110, 177 dan ayat 277. Dalam Surah An-Nisa, perkara yang sama dapat dilihat dalam ayat 47 dan 162. Begitu juga di dalam Surah Al-Ma'idah ayat 12 dan ayat 55. Dan demikian juga dalam Surah At-Taubah ayat 5, 11 dan 18. Dan dengan ketersebutan tentang zakat selepas perintah solat ini terdapat dalam banyak lagi surah-surah yang lain. Jadi, apakah maksud serta ketakdiran kepada semua ini? Pertama, ia mengajar kita betapa amalan zakat itu amat penting dan besar. Sesuaian dengan pertemuan petang ini, zakat harus dilihat sebagai amalan yang mempunyai kepentingan yang sangat besar. Kerana kita bukan sekadar menyampaikan bantuan kepada mereka yang memerlukan,
Sebaliknya, apa yang kita lakukan hari ini adalah mengambil wang untuk melakukan satu ibadah yang sangat besar dan penting. Ibadah yang menjadi tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan wajib yang bukan sahaja menjadi rukun Islam, tetapi yang turut menggambarkan ketaatan kita pada suruhannya. Dengan melunaskan tanggungjawab agama ini, ia menyemai dalam diri kita kepatuhan, rasa tawaduk dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada jalan lain untuk mengusahakan pencipta kita selain hanya menjadi patuh kepada suruhan dan kehendaknya. Dan yakinlah, insya Allah melalui kepatuhan ini, kita bukan hanya menjadi dekat dengan sang pencipta, tetapi dia akan meningkatkan keimanan dan mengundang rahmat pengampunan berterusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi umat Islam yang membayar zakat, ganjarannya amat besar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yang menerangkan bahawa Allah tidak meredai riba dan menguburkan sedekah. Yang membayar zakat dan menguburkan amalan bersedekah, Allah berjanji akan menghapuskan segala dosa yang dimiliki seseorang. Seperti yang tersirat dalam sabda Rasulullah yang menyatakan, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Tuan-tuan dan puan-puan, kedua, menunaikan zakat itu memperelokkan akhlak kita. Selain menyucikan harta dan meletakkan solat, zakat itu sebenarnya mengukuhkan rohani kita. Kerana itu, ia mesti dilakukan dengan tulus dan reda, tanpa rasa terpaksa, tanpa ada rasa berbelah bagi, tanpa rasa terbeban, tanpa rasa keberatan. Zakat akan menyempurnakan kelakuan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ia menjadikan muzaki, iaitu orang yang berkewajipan membayar zakat, sebagai golongan orang dermawan, orang yang pemurah dengan sosok pribadi yang budiman. Ia mengasuh kita untuk menjadi golongan yang ikhlas, memberi untuk jalan Tuhan, jalan agama dan jalan kemanusiaan. Dan insya Allah, melalui akhlak baik yang terbentuk dari amalan berzakat ini, maka akan terbitlah rasa kasih sayang dan ihsan yang mendalam pada saudara sesama Islam yang beriman. Ingatlah, Allah sangat mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya yang sedang dilanda kekurangan. Dan bagi para pengeluar zakat itu, mereka pastinya akan lebih dihormati dan dikasihi oleh para penerima zakat. Hal ini bukan sahaja baik dalam masyarakat, tetapi ia akan sedikit demi sedikit menghapuskan sifat bakhil, sifat berkira, sifat lokek dan kerepot dalam masyarakat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ketiga yang ingin saya sentuh ialah zakat itu sebenarnya jalan terbaik kita untuk memperbaiki kedudukan sosial negeri dan negara kita. Bila kemelut ekonomi melanda, bila sistem ekonomi moden yang kita amalkan buntu dalam menyelesaikan isu seperti kemiskinan dan kesenjangan, kita sebenarnya lupa bahawa kita ada jalan agama. Ada jalan penyelesaian yang berdasarkan wahyu, jalan yang dianjurkan oleh pencipta. Maka hari ini, saya ingin membuat
penegasan yang penting bahawa Johor akan melakukan gerakan besar-besaran untuk memastikan zakat menjadi jalan pilihan bagi kita memberdayakan masyarakat kita. Dan saya menganjurkan demikian kerana pertama, kerana zakat itu bukan cukai. Ia bukan beban kewangan. Zakat adalah kewajipan agama. Kalau kita melihat ulasan para ulama seperti Abdullah bin Mas'ud, wajipan zakat yang sering digandingkan dalam ayat perintah solat itu mempunyai mesejnya yang tersembunyi. Ia menunjukkan kepada kita bahawa Islam bukan sahaja agama yang memerlukan penganutnya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, tetapi orang Islam turut diperintahkan secara tegas untuk menyantuni mereka yang hidup di sekeliling kita, terutamanya mereka yang kurang bernasib baik. Setiap orang Islam wajib peduli dengan lingkungannya, wajib membantu mereka yang memerlukan, wajib mengambil endah yang miskin, yang fakir, yang ingin belajar, yang sakit, yang tidak menjadi tempat berlindung, yang mustafir dan berbicara. Jadi, kalau kita boleh membayar zakat, kenapa tidak zakat? Sedangkan ia adalah suruhan agama. Oleh itu, mulai tahun ini, saya berharap kita dapat menggerakkan secara besar-besaran untuk memungut zakat. Semua orang Islam mesti kita ajak untuk menunaikan tanggungjawab agama, membayar zakat dengan patuh dan teratur. Semua orang Islam mesti kita seru untuk berlomba-lomba melakukan amal soleh. Dan semua orang Islam mesti kita yakinkan bahawa membayar zakat itu bukan beban tetapi ibadah. Ia memuliakan kedudukan kita, ia mengukuhkan rohani kita, dan ia mendekatkan kita pada pencipta. Kedua, zakat akan menarik masyarakat untuk bersama-sama tampil membantu kerajaan dalam menyelesaikan masalah masyarakat dan juga negeri kita. Jadikan Johor ini sebagai masyarakat terbaik bukan sahaja tugas kerajaan semata-mata. Kita harus melakukannya bersama-sama. Membasmi kemiskinan itu bukan hanya tugas kerajaan. Ia tanggungjawab kolektif semua pihak. Selama ini, kita tercari-cari model di mana kita boleh bekerjasama dengan masyarakat dengan lebih berkesan untuk membangunkan mereka dan juga negeri kita. Tetapi kita lupa bahawa antara jalan terbaik ialah melalui zakat. Ia mekanisme paling teruji dan paling berkesan. Tetapi malangnya sering dipandang ringan dan gagal kita manfaatkan dengan baik. Jadi kita mesti mula menggunakan mekanisme dan instrumen ini untuk menggerakkan, untuk mengeratkan kerjasama pembangunan sosial antara kerajaan dan juga rakyat. Ketiga, dengan mempertingkatkan kutipan zakat, kita akan dapat mengumpul dana tahunan untuk memberdayakan umat. Zakat adalah dana tahunan yang mesti diberikan. Ia disumbang oleh orang Islam untuk kebajikan orang Islam dan jumlahnya besar pada setiap tahun. Sehingga 15 Jun tahun ini saja, kutipan zakat keseluruhan bagi negeri Johor direkodkan sebanyak 97.5 juta ringgit. Jika dibandingkan kutipan yang berjaya dikutip bagi tempoh yang sama tahun lepas, iaitu sebanyak 81.5 juta ringgit, iaitu berlaku peningkatan
Dan jumlah titipan tahun ini yaitu sebanyak 16 juta ringgit. Dan daripada jumlah itu, titipan zakat peniagaan yang diucapkan adalah sebanyak 30 juta ringgit. Dan sasaran pada tahun ini untuk zakat peniagaan adalah sebanyak 72 juta ringgit. Ini adalah satu perkembangan yang baik. Dan apabila lebih banyak komuniti peniagaan yang membayar zakat peniagaan mereka, maka akan lebih ramai pihak yang memerlukan yang dapat kita membantu. Dan melalui dana yang besar ini, kita ada pilihan untuk tidak memungut lebih banyak cukai atau meminjam dari pelbagai pihak untuk membiayai program pembangunan sosial. Malah dalam jangka masa panjang, jika titipan zakat itu semakin besar dan cukup, kita mungkin boleh mengurangkan pelbagai bentuk cukai yang dikenakan pada hari ini. Jadi, melalui dana ini, kita sebenarnya bukan sekadar membantu mereka yang fakir, tetapi lebih banyak pihak dalam masyarakat kita. Membiayai pendidikan ribuan orang Islam, memperbaiki pelbagai prasarana seperti masjid, sekolah dan sebagainya, membina lebih banyak rumah mampu hidup, memajukan keusahawanan, menyediakan sistem sokongan kesihatan yang bermutu dan pelbagai lagi. Kesemua ini adalah perkara-perkara yang boleh kita rancang dan jayakan dengan baik menggunakan instrumen zakat. Keempat dan terakhir, saya menyarankan zakat menjadi agenda besar negeri kerana telah tiba masanya zakat kita diuruskan dengan lebih profesional. Tuan-tuan dan puan-puan, yang dipahamkan, Majlis Agama Islam Johor telah melaksanakan berbagai inisiatif dalam pengurusan dana zakat. Pertamanya, dengan menambah baik sistem penyampaian khidmatan, terutama berkaitan permohonan bantuan zakat daripada masyarakat yang memerlukan. Untuk itu dilakukan antaranya dengan menaik taraf pemindahan bantuan segera di setiap daerah, iaitu melibatkan bantuan keperluan harian, bantuan perubatan, bantuan bencana alam dan bantuan musafir. Selain itu, penyediaan dana bantuan sakit jantung rakyat itu di Institut Jantung Negara sebanyak 2 juta ringgit. Hingga kini, seramai 11 pesakit telah memanfaatkan dana ini dengan kos yang ditanggung ialah kos pembedahan, ubatan dan rawatan psikologi. Kedua, melalui inisiatif untuk meminimalkan kesusahan terhadap bantuan kepada golongan asnaf menerusi kewujudan program jejak asnaf di setiap daerah. Selain itu, melantikan amil agihan zakat berjumlah 118 amil di seluruh negeri Johor yang bertindak sebagai ejen mencari asnaf. Kita juga meneruskan ikhtiar melalui penyediaan kaunter terbuka permohonan bantuan zakat yang disasarkan di kawasan yang mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi. Ketiga, mengatasi masalah tempat tinggal golongan tidak berkemampuan melalui pembinaan rumah transit asnaf secara berkelompok atau perkampungan asnaf, mempercepat proses pembinaan rumah bantuan dengan melantik syarikat Ma'id Urus Jambahan sebagai panel kontraktor pembinaan. Keempat, meningkatkan ekonomi golongan asnaf iaitu dengan penyediaan bazar asnaf untuk membantu kawan-kawan asnaf yang telah menerima bantuan peralatan dan juga latihan di bawah skim bantuan berdekatan. Kita juga didik melatih generasi muda dari keluarga penerima zakat menerusi penajaan pendidikan dalam bidang minyak dan gas dengan kerjasama beberapa agensi lain, dan bagi meningkatkan daya kesawanan kumpulan yang sama, diwujudkan juga program Sutra Kesawan
Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini juga saya ingin mengakhirkan rasa bersyukur kerana negara kita ditimpahi dengan nikmat keamanan dan kesejahteraan. Dan tentulah segala keamanan dan kedamaian yang sedang kita nikmati hari ini tidak hadir dengan sendirinya. Ia adalah hasil perjuangan, penat lelah dan pengorbanan tidak bertepi setiap pasukan keselamatan negara kita, serta seluruh isteri, anak-anak dan ahli keluarga. Pengorbanan mereka terlalu besar untuk kita ikut dan timbang dengan apa-apa pemberian dan balasan. Kerana jasa mereka tidak akan pernah mungkin terbalas oleh kita. Kepada seluruh anggota keselamatan serta ahli keluarga, Kerajaan Negeri ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan doa paling tulus agar kehidupan dan masa depan tuan-tuan dan puan-puan semua akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini, Kerajaan Negeri ingin benar-benar berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas segala khidmat bakti kepada tanah air kita. Kami sedar bahawa segala bantuan yang dibutuhkan ini sudah semestinya tidak akan mampu menyamai jasa dan pengorbanan yang telah diluluhkan. Namun, izinkanlah kami untuk mengenang budi dan jasa tersebut melalui pemberian ini. Khususnya bagi menambah kemeriahan dan suasana lebaran yang bakal tiba. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar membantu mereka yang memerlukan, tetapi menjadi satu usaha yang memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah Islamnya. Semoga ia menghilangkan rasa kekurangan pada mereka yang memerlukan dan menambah rasa rendah diri pada yang memerlukan. Sekaligus menjadikan kita semua hamba-Nya yang lebih baik, insyaAllah. Akhir kata, sempena lebaran yang bakal menerima nanti, saya menyeru kepada semua agar mengambil pendekatan bersederhana dalam apa jua yang kita lakukan. Raihkanlah identiti ini dengan kesederhanaan seperti yang sering diajar oleh agama kita. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri, maaf zahir batin daripada saya, isteri dan seluruh anggota keluarga. Semoga Aidilfitri tahun ini membawa erti yang lebih bermakna buat kita semua, insyaAllah. Dengan kata-kata itu, sekali lagi ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang melapaskan rapat suci di Bulan Rahman Rahim. Saya menyempurnakan majlis kita pada hari ini. Sekian, bila taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.